Rizky masih Altaf di sana, one on one dengan Waltafar Rizky. Oh, gol! Cepat sekali pemirsa, sebuah counter attack cepat, ada momentum, ada speed, dan yang terakhir kita bicara soal akurasi di sana yang dilakukan oleh Altaf Al-Rizky sehingga Persis Solo unggul 1-0. Sangat baik bagaimana eksekusi yang begitu tajam dari Altaf Al-Rizky ke sudut kanan gawang di Kisron dengan kutikan bola, cut inside, dan shooting. Kerjasama yang juga harus kita berikan apresiasi. Sehingga ketika Edo sekarang tidak bisa main karena akumulasi, Rezaldi banyak sudah opsi. Oh, baik sekali pemirsa, kita lihat David da Silva. Oh. Gol! Gol 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 yang primo. Berikan semangatmu. Kita lihat baru saja dibahas oleh Bungkus. Ditunggu golnya, dan kali ini ketika sudah mendapatkan umpan yang begitu matang, dia mampu dengan kecepatannya dan melihat posisi penjaga gawang. Boom! Hancur itu bola, dan kita lihat bagaimana bola langsung dilesakan ke gawang dengan sangat akurat. Iya, inilah yang dibutuhkan oleh Da Silva ya. Umpan yang membuat dia bisa memanfaatkan kekuatan dia, kaki kanannya terutama. Nah, itu dia. Ngaruh juga ternyata. Ngaruh. Oh, direbut kali ini. Masih bisa di sana pemirsa. Wah, oh, melesat. Kecepatan lagi dari Altaf. Altaf, masih Altaf Al-Rizky. Umpan. Melesat. Sidibe. Wow. Gol. Gol, 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 gol. Lagi-lagi serangan cepat. Serangan cepat pemirsa di akhiri dengan umpan yang sangat baik. Visi yang luar biasa dari Altaf Al-Rizky karena dia juga melihat pergerakan Bosa Sidibe dan sempurna eksekusinya. Ya. 2-1 Persis Solo unggul. Fantastis ya, fast break yang begitu menawan dari Persis Solo. Kecepatan Altaf melewati Anderson dan juga pemain yang lainnya di tengah. Sementara Sidibe lepas dan dengan gampang sekali melakukan placing begitu tajam. Ada aksi sacrifice tadi ya, oke, kalau kita bilang dari Messi Doro tadi, Win. Iya. Memberikan space pada Altaf dengan akselerasi menyodorkan bola yang tidak lagi bisa dijangkau oleh pemain belakang dari Persib Kediri.